Sekitar 200-an lebih santri perwakilan dari belasan pesantren di Biren, Senin 25 Oktober 2021 mengikuti upacara peringatan Hari Santri ke-7 di halaman pendopo Bupati Biren. Para santri yang berprestasi terutama juara MQK Aceh sebanyak 8 orang dan belasan santri lainnya mendapat bantuan beasiswa yang diserahkan Bupati Biren Muzakar Agani. Para santri mengikuti upacara peringatan Hari Santri yang juga dihadiri Walidnu, Tengku Muhammad Ishak, Tengku Aktiar, Ketua DPRK Biren, Kapolres Biren, dan Dim 011 Biren, Kejari, Ketua PN, seluruh pejabat, seluruh camat, dan undangan lain. Bupati Biren dalam upacara tersebut membacakan amanat tertulis Menteri Agama RI. Setelah upacara resmi, Bupati Biren bersama unsur Forkopimda menyerahkan hadiah kepada 8 santri juara MQK Aceh beberapa waktu lalu. Para juara pertama, kedua, ketiga, dan harapan masing-masing mendapatkan uang pembinaan dari Provinsi Aceh seluruhnya mencapai 136 juta untuk 8 orang juara yang dinilai berbeda. Ini bisa kita membangun membela negara. Karena membela, karena resolusi jihad itu yang dicucukkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, nah, itu kan menggugah semuanya. Ayo kita membela negara ini. Dengan ada gugatan itu, maka semangat patriotis dan pahlawanan dan membela negara. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV.